Aksi unjuk rasa ratusan warga dari Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe Timur dan warga Desa Sungai Buntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Jawa Barat diwarnai dengan aksi kericuhan. Kericuhan dipicu oleh salah seorang warga yang menyulut kembang api yang diduga akan membahayakan. Aparat kepolisian yang berjaga di balik gerbang kantor bupati langsung melarang warga untuk menyulut kembang api, khawatir akan membahayakan warga ataupun lainnya. Merasa tidak terima oleh pihak aparat kepolisian akibat menggunakan kembang api, ratusan warga yang tak jauh dari petugas langsung menyerang petugas dengan aksi saling dorong dan aksi lempar botol mineral ke arah aparat yang berjaga. Merasa tidak puas karena dengan hasil pilkada, warga juga membakar ban bekas yang sudah disiapkan oleh para pengunjuk rasa tersebut. Dan warga juga naik ke atas pagar gerbang dan memasang baliho sebagai bentuk protes kepada pemerintah Kabupaten Karawang. Mereka menilai pemilihan kepala desa di daerahnya pada bulan November tersebut diduga adanya kecurangan terkait jumlah suara. Dari Karawang, Jawa Barat, Marjani Tribrata TV, Salam Tribrata.